berlangsung sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 April 2020. Dan pada tanggal 12 April nanti kami harapkan seluruh penumpang MRT Jakarta dapat mematuhi imbauan anjuran dan perintah untuk menggunakan masker di dalam stasiun kami, karena mulai tanggal 12 nanti kami tidak memperkenankan penumpang yang tidak menggunakan masker masuk ke dalam area stasiun MRT Jakarta. Masker yang dianjurkan untuk dikenakan penumpang MRT Jakarta adalah masker yang berbahan kain, bukan masker medis, karena tentu kami pahami bahwa masker medis sulit diperoleh di pasaran, dan sehingga masker bahan kain seperti yang saya kenakan sekarang dapat dipergunakan dan dapat dicuci oleh seluruh masyarakat dan pengguna MRT Jakarta ketika ingin menggunakannya kembali.